channel MSG. Makan sambil games bisa. Bisa. Makan sambil goyang. Boleh. Makan sampai gendut. Udah ada. Udah ada nih gue gendut. Ya, Duta MSG adalah Opi dan Kibo. Yes. Mau lihat gimana keseruannya? Kita langsung lihat episode pertama kita. Udah siap? Siap. Kita hitung. 1, 2, 3. Yes. Oke. Ya. Terus tiga. Ini gue mesti semprot dulu deh. 1, 2, 3. Neneng. MSG Ki. Ini kita pakai guys, karena kan lagi pandemik. Jadi kita pakai dulu untuk nyemprot semuanya meja. Ini buat surface. Surface, kursi gue. Kursi Opi dong kasih. Kursi ke mana? Kursi Opi, yuk masukin yuk. Nah, kursi gue dikasih. Ya, awas, awas. Masuk, kursi sini sini dulu. Yuk, dah. Yo. Sarap ya. Lu sarap lu. Mana bisa gue duduk di sini, sarap. Ya, gue disini sama bapak presiden ya, bapak sama anak kecil ya, sama anak bayi ini. Iya, bukan enggak. Duh, enggak ngerti lagi sih gue. Kenapa sih? Udah lo bohong. Lu dikasih kemudahan satu kursi gue. Nih, lu baik. Pak, ini bolongannya. Paha doang, saya ini paha saya satu biji tuh, enggak bisa dua. Dia dikasih yang enak ya, satu nih. Gue kasih kelebihannya. Kursi gue kayu, lo empuk. Ya. Dua, lo punya meja sendiri. Tiga, lo safety tuh ada buckle-nya. Apalagi sih? Gue mau naik roller coaster pakai ginian. Mobil kali ya. Nih, ntar gue dudukin, ganti lo. Nih, patah. Sarap. Gue sih biasa aja, gila. Ini kita nih, syutingnya sama Opi. Nggak dong. Ini tuh nggak ada ngulang-ngulang. Lo jangan halu, jangan bohong, ya kan? Oke, okay, mes guys. Aduh, ya Allah. Ribet banget. Dan sekarang kita mau tahu kalau kita ada di The People's Cafe. Kenapa namanya The People's Cafe? Karena tempatnya ngumpul orang-orang. Kan pos orang, kafe tuh warung. Berarti warungnya? Orang-orang. Betul, karena kata minuman yang ada di sini semuanya adalah minuman street food dari seluruh dunia. Masuk. Gamesnya mana? Gamesnya mana? Silakan. Awas, tadi Viko bikin back sound sendiri. Ya, lucu emang nih anaknya. Bagus, bagus. Ini maksudnya apa? Ini makanannya Pak, mentang-mentang street food. Oh, iya. Jadi itu adalah mainan pelembungan. Pelembungan apa? Sebelum Duta MSG Opi dan Kibong review makanan, mereka harus main games yang udah disiapin oleh tim. Bagi Duta MSG yang menang, akan mendapatkan makanan spesial. Dan yang kalah, siap-siap gigi jari ya, karena gak dapat makanan sama sekali loh. Gila ya. Ini kan secara logikanya nih musim mencurutnya dari sini nih. Gak bisa. Kalau zaman dulu nih gak disediain tusukannya, jadi bukanya dari belakang. Nih, tuh. Dipejet, dibuka, tuh kayak gini. Udah keluar deh. Kok malah gue isep sih ya? Games pertama di episode perdana MSG kali ini adalah pelembungan alias bola tiup. Cara mainnya, Duta MSG, Opi dan Kibong harus meniup pelembungan dalam waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang paling cepat dan pelembungannya paling besar akan menjadi pemenangnya. Sudah siap belum MS guys? Oke, kita mulai ya guys. 3, 2, 1, mulai! Udah ngap gue. Ya, ini gimana? Tolongin gue, Viko! Kok dia bisa gede banget sih, Wak? Tuh, gue ada improvisasi di dalamnya lagi kecil. Allah! Udah aneh. Gila banget sih, gila banget sih, gila banget sih, gitu maksudnya guys. Wow, oke okay guys, jadi ini adalah geprek gokil. Kenapa dibilangnya geprek gokil? Karena ini adalah nasi ayam geprek. Ya, bentukannya kayak kalau lo bawa pulang tuh kalau delivery, kayak pizza gitu, Pi. Dipotong-potong gitu? Dipotong-potong, jadi segitiga gitu. Nah, ini ada 5 macam topping. Coba jelaskan ada 5 sambal apa aja? Ini? Iya, ini sambal hijau, terus ada sambal bawang. Ini sambal bawang? Iya. Ya kan, tuh bawang. Itu yang sambal limau. Sambal limau. Ya,
Mozzarella. Sama juga sambal merah. Okay. Sambal merah. Jadi yang enggak pedes cuma satu. Kita bagi-bagi ya. Satu aja makasih. Gua kan yang menang. Lu apa yang ngeluarin sendok piring? Tahan gua. Ini gua gimana makannya? Oh, di sini langsung aja. Bisa. Dikit lah bagi. Kan gua yang menang. Enggak, kan gua yang menang. Lu ngapain pede? Ini ya, mesti pede aja karena gua lapar. Oke, kita kasih kalau gitu, guys. Kita pisahin. Satu di piring ini. Yang untuk dikasih ya. Banyak banget. Kamu nyobain semuanya? Enggak, lo satu aja. Nih, ini kan pedas. Satu doang yang mozzarella, enggak. Baik kan gue. Asik, gue suka mozzarella, gue suka keju. Itu ya pak, satu kan kita kasih, yang kita kasih kopi kan? Sepiring kita kasih kopi kan? Oke. Udah kayak udah kita angkatnya mozzarella. Karena gue baik. Kita berikan ini kepada diri saya sendiri yang menang, betul? Opi makan yang ini. Opi makan yang ini. Terus gue gak dikasih yang gak pedes sama sekali. Enggak dong, yang menang siapa? Ya Allah, doain ya MS guys, jadi ini tuh ayamnya pakai tepung ya, ada ayamnya crunchy-crunchy gitu. Digeprek juga. Digeprek di atasnya. Tuhan, ini sambal semua. Ya Allah. Enggak boleh pakai nasi karena rasa nasi semua sama. Dia pasti nasinya. Ini beneran? Iya. Gua ayamnya doang. Iya dong, sama ambilnya. Ya Allah, wah jahat banget sih, Bang. Apaan itu, Ed? Kalo dia masih dapet yang mozzarella sih? Gua gak bener motongnya. Ini mulai makan. Tapi enak. Enak, jelas enak. Ayamnya enak banget. Gurih. Ayamnya sendiri udah enak banget. Enggak kok, cabenya gak terlalu pedas. Senang say. Oke, okay. Opi akan coba sih sama merah dulu. Gak pedas. Lo zoom mukanya aja, gak perlu pakai apa-apa. Kamu tuh gimana? Tambah semua. Tapi ada rasa limonya? Ada, gimana? Dia pengen tambah gak pedes langsung jor gitu. Tapi pelan-pelan nusuk. Ada seger-segernya, ada limonnya kan. Sekarang sambal hijau. Tapi enak banget sumpah. Dia punya ayam tuh lembut. Terus crunchy banget dah tuh. Nih, lalu deh yang ngasih sabinya. Nih. Ya. Satu yang gue pelajari di sini tuh khususnya di Beefhouse Cafe, ketika ada orang bilang sambal goreng, sambal hijau, jangan dipikir sambal hijau yang Padang yang nggak ada rasa ya. Ini sambal hijau yang pedas. Iya, gitu. Coba ini. Makanya dia pindahin banget. Gila banget. Aku yang bohongnya nggak kuat deh. Bohong. Kamu aja deh yang review yang ini. Nggak, nanti dulu. Ini buat main game. Kalau gue menang, lo akan makan ini dan nge-review. Hah? Gimana? Kalau lo menang? Iya, kalau gue menang, lo akan makan sambal ini dan nge-review. Kalau gue menang? Kalau lo menang, lo akan dapat minuman dan lo tetap akan nge-review. Jadi gue makan ini juga dong judulnya menang kalah. Iya dong. Jadi gue makan ini juga dong judulnya menang kalah. Iya dong. Cobain A, 1, 2, 3, A. Gimana? Gimana rasanya?